Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya. Hari ini panen ya. Panen bersama Bapak Purnomo Mas Broku ya. Bapak Purnomo udah mulai babat di situ Mas Bro. Dan ini ancak baru Mas Broku. Katanya sih ada 4 hektar ya. Luas kebunnya ada 4 hektar tapi nggak tahu jenis sawitnya jenis apa, kita nggak tahu. Kalau untuk buahnya babon-babon Mas Bro. Oke, nggak kebanyakan ceramah Mas Bro, tak sikat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan kerasnya Mas Bro. Tandan babon Mas Bro. Mantap jiwa. Kalau untuk buah mantap Mas Bro. Besar-besar cuma nggak tahu varietas apa. Tapi kalau untuk pelepah ya, untuk pelepahnya tuh keras-keras Mas Bro. Dan kerasnya Mas Bro, kayaknya nggak pernah dipupuk ini Mas Bro. Baru kali ini Mas Bro panen sawit lepasnya. Dan ini Mas Bro. Tah. Hah, pelepah koyo si. Pak Bur Mas Bro, main negrek dia ya. Alhamdulillah. Piro Pak Bur? Dua. Yang satu udah kamu turunkan tadi ya? Ya. Itu masih satu lagi Pak Bur. Itu loh. Pelepah edan atas-atas ya Pak ya. Ancak baru. Kalau untuk buah sih besar-besar Mas Bro. Tapi keras-keras pelepahnya ya. Kalau dilihat-lihat kayak Sriwijaya Mas Bro ku ini varietas ya. Wildodos Mas Bro. Oh itu buahnya Mas Bro, 1, 2, 3, 4, 5 tandan. Pira Pak Bur? Satu tok? Ya. Satu aja Mas Bro. Lepahnya berserakan Mas Bro, ini tempatnya kayaknya kalau musim hujan ini banjir. Ya Pak Bur? Yo. Satu.
tempatnya susah, Mas Bro. Buah hijaunya, Mas Broku. Ini kebunnya tumpang sari sama jengkol. Kowe pun ngomong, Pak Bur. Weh, mantep nih. Oh, buah ya oke. Tuh, jengkol tok, Mas Bro. Pas iki. Yeah? Pas buat lalapan. Yongku lah naik istirahat. Mantap. Hello. Nanti mau jari naik papatmu. Hello. Oke lah tak babat deh. Seluruh mengkel ini apa Bur? Saat. Tenang atau sih Pak? Mas Bro, ada tiga ya. Kata Pak Pur tadi empat. Ini suruh ngambil, masih mengkal yang ini. Anak pira nih kuno. Dua. Ada dua tandon. Baik kayak kini ya. Jelek kini ay. Berapa, Pak Pur? Enggak yakin pakai egrek, enak pakai egrek lho. Berapa tandan? Hah? Satu. Ah, lumayan. Itu ini bekas panenan orang, Mas Bro. Kita ini cuma melanjutkan aja. Kita ke sana, Pak Pur. Buahnya ditinggalin, pantas yang punya kebun dah agak komplain ya Pak Pur ya. Ini berapa tandan aja ini Mas Bro? Lihat ya. Pada busuk Mas Bro. Tuh. Ini Mas Bro, busuk semua ditinggal ya. Hantam Pak Pur. Hantam Pak Pur. Kemarin banyak yang tanya loh, tanyain Pak Kenji kemana. Orangnya panen cuma nggak kesut aja ya Mas Bro ya. Hejan. Dua loh Pak Pur. Mateng. Atos-atos pelupai ini. Jangkele pun atos-atos. Ini Mas Bro sampai kayak gini loh, sampai jadi bubur loh. Pantas yang punya kebun ngomel-ngomel ya Pak Bro ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lancar, amin. Di TPH Mas Broku. Dan ini pokok terakhir ya Mas Bro, karena panennya udah beres. Dan itu tinggal dua pokok untuk Bapak Pur, biar dilanjut sama Bapak Pur ya Mas Broku ya. Kita langsung menuju TPH cek penghasilan. Semoga hasilnya mantap Mas Bro.
Pak Pur. Anak wong telepon Pak Pur. Ini Mas Bro penghasilannya ya. Ini yang perondolan buah yang ketinggalan itu. Kayaknya panennya sih model dihabisin Mas Bro. Masa 4 hektar cuma dapat segini ya. Kayak enggak masuk akal Mas Bro. Kalau 2 ton mendekati ya Pak Pur ya. Berapa Pak Pur? Ada ini 18-19. Oh 18-an bilang Pak Pur. Alhamdulillah Mas Bro, kadang banyak kadang sedikit ya, namanya rezeki. Nah ini pemanennya tadi ya. Pak Kenji jari ini. Musuhnya Takia Kenji ya. Berhubung udah beres Mas Bro ya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.